Oke guys, aku udah pulang nih. Aku mau ngecek anak-anakku. Ini dia anak pertama yang namanya Rafathar Malik Ahmad. Kok mukanya kayak gak semangat sih? Coba. Ah, anget nih. Apaan anget? Anget. Oke. Coba, batu gak? Coba batu gak? Ah, anget. Sama mama udah dikasih obat belum? Atau udah istirahat belum? Udah makan belum? Tanya deh ya sama mama. Enggak sakit. Tapi ini papa lihat lemes. Enggak, ini hanya pura-pura. Ini acting, dibuat-buat. Akhirnya lemes ya? Ih, fitnah. Anget, A? Enggak. Anget. Dan juga mandi-mandian. Mandi-mandian di mana? Luar. Hujan-hujanan. Nah, ini gara-gara hujan-hujanan nih. Nih, gara-gara hujan-hujanan, ini yang papa khawatirkan kena bakteri-bakteri, ya. Sayang. Sayang, tuh kamu gimana sih? Anaknya itu malah hujan-hujanan. Nanti kalau sudah patah sakit gimana? Aku pegang-pegang agak-agak apa tuh anget. Nih, pasti gara-gara kemarin nih ekskulnya banyak banget kecapean dia. Kamu harus jagain dong. Lagian jangan self diagnose kayak gitu, jangan diagnose sendiri. Kalau anget itu kan kita lihat dulu angetnya udah berapa lama. Kalau cuma baru sehari sih, sini. Ya insyaallah nanti kita lihat gitu. Jangan apa kata orang. Ya bukan bisa dianget badannya. Ini kan kotor mah, bekas di luar mah. Iya aman. Mendingan kalau kayak gitu tuh harus tanya dokter aja yang pasti. Ya udah, kamu punya dokter internasional nggak? Hah? Ngapain dokter internasional? Ya biar aku datengin langsung 20 orang dokter biar langsung diperiksa sama suster-susternya. Gak usah lebay-lebay. Lagian kan tenang aja, kalem. Kita kan biasa pakai Lifebuoy Total 10. Apa hubungannya sih sama Lifebuoy Total 10? Kamu aneh banget deh. Jadi kalau Lifebuoy itu bisa lawan 99,9% kuman berbahaya. Terus udah gitu sekarang tuh Lifebuoy itu kerja sama Halodoc. Jadi kita bisa konsultasi gratis sama dokter-dokter yang ada di Halodoc. Emang gimana sih caranya, Seng? Tunggu sebentar, coba tolong ambilin Lifebuoy gue. Nih, tuh. Nih kan, tuh. Ini kan aku biasa beli yang kayak gini. Nah, jadi ini belinya yang kayak gini nih, yang Lifebuoy Total 10. Itu di minimarket ada, di supermarket ada, toko-toko, di toko-toko terdekat semuanya pasti ada. Atau bisa juga didapetin di Unilever Official Store di e-commerce kesayangan kamu. Terus di belakang ini kan ada barcode-nya nih kayak gini nih. Nah ini tinggal di scan. Terus tinggal buka di aplikasi Halodoc. Terus tinggal, nanti ada tulisannya tuh, klik dengan klik chat dengan dokter pilihan. Terus tinggal masukin kodenya. Nanti pas di saat bayar itu, langsung masukin kodenya Lifebuoy Halodoc. Pas pembayaran tuh, udah deh gratis. Masih sih, coba-coba. Tuh, kan? Iya. Nah. Iya, gampang banget ternyata ya. Makanya kalau ada apa-apa mendingan konsultasi dulu sama dokter. Nah, kalau bisa tuh jangan deh namanya diagnosa sendiri ataupun percaya mitos-mitos. Daripada salah ngira. Makasih ya, sayang ya. Benar juga sih, sayang. Kita enggak boleh mengira-ngira kan? Bener. Mengira-ngira itu dosa. Iya, benar juga. Gak boleh mengira-mengira, itu dosa. Iya bener. Rafathar gak apa-apa tuh kayak gitu ya? Ya udah nanti kita tinggal konsul aja sama dokter. Kan ini ada gratisan. Coba kamu chat dokter. Oke. Ya kan? Ini pegang dulu nih, aku mau ke Rafathar dulu. Iya udah. Pitil! Pitil! Ternyata Pitil tuh gak apa-apa ya. Pitil tuh gak apa-apa. Ternyata papa tuh hanya terlalu overthinking sama Pitil. Jadi kita makan berdua gini. Ya berdua lah sama bapaknya. Kenyang. Boleh minta nggak? Nggak boleh pelit jadi orang. Sayang, kamu kan jarang-jarang nih jam segini udah di rumah. Anak-anak udah tidur, kita cari jalan-jalanan yuk. Oke. Mau nggak? Ah, kamu mau bohong. Mau. Ya kemarin diajakin ke jalan-jalan juga nggak dateng.
Nggak tahu, besok kan malam aku situ. Nggak boleh aku malam ke sana. Ya, boleh. Ayo. Ya, enggak sekarang juga, tapi cari martabak yuk. Ayo. Pipis dulu ya. Mau cari jajanan tuh. Jadi tuh dari tadi tuh mau pesen GrabFood, tapi kayaknya lagi hujan kan? Iya. Jadi nggak dapat mulu. Cinere. Jalan Markisa. Gue biasa suka pesen GrabFood. Cuma nih karena lagi hujan jadi di cancel mulu dari tadi sih, dari malam. Ayo. Enggak. Cepetan nih, sayang. Naik mobil Vario aja yuk. Begitu sulit. Weh, lihat saya. Ya udah gak hujan. Kalau gitu naik Porsche. Ini bisa jalan gak nih? Bisa. Bisa jalan nih. Nanti berebet gak di jalan? Udah. Oke. Begitu. Kita pacaran gitu, saya. Tadi aku mau ngajakin kamu jalan-jalan pakai mobil Porsche yang tua itu loh, sayang, yang klasik itu loh, sayang. Kenapa enggak gitu? Mau yang itu? Mau yang itu? Ya, lanjut bus.
sih? Kayaknya sih dapat. Dapat gak? Dapat. Enggak. Di mana? Buka. Okay guys. Sudah sampai. Apa yang enak nih? Yang enak, gua mau minum apa? Mau minum. Minum coba apa ya? Coba fotoin dong di situ, tapi kelihatan ini. Mau minum apa yang seger-seger ya? Es apa hangat? Susu jahe hangat. Apa? Dingin. Aku susu jahe anget. Tapi anget juga enggak apa-apa sih. Apa ya yang anget ya, yang enak ya? Jahe apa-apa? Susu jahe anget. Jahe. Milo anget. Gelas kecil. Hah? Gelas kecil. Iya, gelas kecil. Pakai susu apa enggak? Oh, enak nih malam-malam nih ya. Oke deh. Malam-malam. Wuih. Sampai jam berapa biasa buka? Biasa jam 1. Jam 1, jam 2 lah. Yang paling enak apa? Ini apa, kulit ya? Kulit. Mau deh kulit. Oh, tapi ini apa, harus dibakar dulu ya? Dibakar. Harus kering tapi biar enak ya? Berapa? Oh, berapa kulitnya? Satu aja ya? Dua. Nanti kolesterol ya, Pak ya? Ada apa lagi, sayang? Malam-malam. Nasi, mau nasi? Enggak. Kamu mau martabak kan? Di mana martabak? Di sini, ya. 10 menit. Jauh, mobilnya nggak bisa kencang ini. Oh. Ya bisa aja sih, Cinere mah dekat di sini. Lu pada nggak ada yang mau pesan? Ya, Pak. Pak, kita makan ini dulu nih. Mau nggak kulitnya? Enggak, aku mau minum. Ah. Wah. Ah, susu coklat. Enak banget. Enggak mau. Enak banget. Aku enggak terlalu suka, aku kulit kalau sukanya yang digoreng. Enak banget. Ya kamu aja. Dibakar. Berapa kulit, Pak, satunya harganya? 3.000. 3.000? Satunya 3.000. Enak banget, Bro. Dibakarin ya? Ini kita di luar tuh lagi hujan dari kemarin ya, pasti laku ya, Pak? Alhamdulillah ada. Ya kan? Tapi nggak, kalau lagi terang kan rame pada SM. Kalau weekend rame? Iya, kalau minggu. Enak banget. Tetap. Panas banget. Hmm.
Mau minum deh, panas banget, Pak. Enak banget. Sudah, Mak. Awas loh kolesterol loh. Enak banget kulit dibakar. Nyamnya. Sumpah enak banget. Kayak keringnya gini. Sambil dibakar kan. Jadi kita makan ini doang. Ayo abis ini mau beli martabak. Martabak, mau. Kamu mau martabak kan? Enggak, aku non. Aku mau yang tipis. Ya, sama aku mau yang polos. Mau kamu sendiri yang masak. Minta ajarin, mau gak? Enak banget guys, malam-malam. Enak banget susu coklatnya bikin abangnya. Lewat mana kita? Dari sini belok ke kanan, lurus. Kiri? Kiri. Lurus aja? Iya. Enak banget ini. Enak, Pak. Mantap. Enak banget. Mantap. Cheers, bro. Yes, darling. Keburu tutup loh, jam 12 tutup. Ayo. Ya, ini masih ini nih. Kita buat taruh di mobil, nanti dibalikin lagi gelasnya boleh nggak, Pak? Silakan. Bawa gelasnya. Buat taruh. Pak, Bapak punya es batu nggak sebiji, Pak? Ada. Nah, boleh nggak dicemplungin dikit biar bisa ketelan nih? Sama, Pak. Saya juga, Pak. Enak, Pak. Nggak, es batu sebiji aja biar cepet. Aja, ya. Ini, biar cepet agak dingin, Pak. Masalahnya panas banget. Lagi pas, saya juga, Pak. Iya, biar cepet dingin. Itulah sensasinya minum anget tapi dingin lah, tau gak? Jahe, kamu pasti suka itu. Ah, ditelan abis deh minum gua. Makan jahe, malam-malam ya. Kamu mencari kehangatan di jahe ya? Kan udah kamu lah. Oh, iya. Yuk, sekarang ke tempat martabak. Yuk, yang ke tempat martabak. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Kita mau mencari kuliner selanjutnya, Pak. Let's go.